Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal DC. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya coba melakukan memperkecilkan daun atau kerdil untuk pada bonsai pemula. Jadi saya mau kasih tutorial gimana caranya melakukan kecil daun atau kerdil. Ini yang di depan saya ada bonsai yang kelihatan panjang, pelepahnya juga sudah tinggi. Jadi gimana caranya kita melakukan kerdil dan melakukan buang pelepah yang sudah tua. Bonsai ini berumur sekitar 1,5 tahun tanpa batok, dengan akar, dengan posisi mengantung. Jadi kenapa bonsai ini jadi tinggi seperti ini? Salah satunya kurang perawatan dan buang jaring-jaring pada pelepah. Sebenarnya pada bonsai, pada penghobi bonsai itu harus dilakukan perawatan setiap seminggu sekali. Jadi kalau kurang kasih perawatannya seperti ini, hasilnya bonsainya terlalu tinggi. Jadi salah satu cara untuk melakukan kecil daun atau kerdil, kita harus harus melakukan penarikan pada pelepah. Oke teman-teman, langsung saja saya melakukan proses penarikan atau tujuan untuk kerdil daun pada para bonsai pemula. Jadi sebelumnya kita melakukan buang pelepah pada yang pelepah yang sudah tua. Kita bersihkan batang. Selanjutnya kita bersihkan jaring-jaring pada pelepah yang masih muda.
Oke, teman-teman, setelah melakukan bersih jaring-jaring, kita untuk langkah selanjutnya kita harus menarikkan dengan tali pelepah-pelepah yang sudah panjang. Jadi proses selanjutnya dia akan lebih ke bawah. Ini yang sudah kita tarik kemarin harus kita kencangkan lagi talinya. Jadi sekarang yang pelepah baru kita harus pakai tali lagi untuk melakukan penarikan.
ini kira-kira teman-teman cara melakukan terpilah daun untuk para pemula. Ini dia hasilnya. Ini ada tunas baru yang belum pecah. Mungkin dalam satu minggu sudah pecah daunnya. Ini ada juga akar barunya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Tekur JDC untuk mengikuti perkembangan mulut saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saya.